Hai, kali ini saya akan kongsikan resepi udang masak masala. Resepi ringkas namun mampu memikat selera. Bahan-bahannya ialah 2 biji bawang besar, 2 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih, 1/2 inci halia, 1 tangkai daun kari, 2 biji cili besar hijau, 2 biji tomato, 2 sudu besar serbuk kari ikan, 1 sudu besar serbuk ketumbar, 1 sudu besar serbuk jintan manis, 1 sudu besar serbuk jintan putih, 1 sudu kecil serbuk kunyit dan 1/2 kilogram udang. Mula-mula potong kasar dulu 1 biji bawang besar, halia, bawang putih dan juga bawang merah. Kemudian kisarkan halus kesemuanya. Lagi sebiji bawang besar, hiris nipis macam ni. Kemudian potong serung cili besar hijau. Potongkan juga tomato. Bancuhkan serbuk kari ikan bersama rempah yang lain dengan sedikit air. Sekarang kita boleh mula masak. Masukkan lebih kurang 3/4 cawan minyak. Panaskan. Kemudian masukkan bawang yang dihiris tadi. Masukkan juga daun kari. Kemudian tumiskan sehingga layu dan wangi. Masukkan hirisan cili besar hijau. Kemudian tumiskan lagi. Masukkan bahan kisar. Kacau dan tumiskan. Kemudian masukkan bancuhan rempah tadi. Kacaukan semuanya sebati dan biarkan rempah sehingga pecah minyak. Bila rempah dah masak dan pecah minyak macam ni, masukkan tomato. Kacau dan biarkan sekejap. Kemudian masukkan udang. Kacau untuk sebatikan udang dengan rempah. Kemudian perasakan dengan garam. Saya masukkan lebih kurang 2/2 sudu kecil garam. Kemudian gaulkan sebati semuanya. Dah siap pun udang masak masala. Sekian sahaja perkongsian resepi untuk kali ini. Selamat mencuba.